Kalian sudah pasti tahu dong Lesti Kejora. Pedangdut yang berasal dari ajang pencarian bakat ini belakangan terlihat semakin cantik. Hal tersebut juga diakui sang suami, Rizky Billar. Menurut Billar, sang istri memang lebih dan lebih cantik dari hari ke hari. "Iya sih, saya selalu melihat istri saya semakin cantik dari hari ke hari," ungkap Rizky Billar dikutip dari Selebrita Trans 7, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022. Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora memang menjalani perawatan secara rutin. "Iya, memang dia perawatan sih kalau Dede ya. Tapi memang dia dari dalam hatinya juga sudah cantik luar biasa, jadi ya tambah cantik sih," katanya lagi. Saat disinggung mengenai uang bulanan yang diberikan untuk Lesti Kejora, Rizky Billar membenarkan hal tersebut. "Iya, memang saya jatahin kan ya setiap bulan untuk Dede. Per bulan saya kasih dia 2 sih, ada uang bulanan ya ada 3 digit ya dan kartu kredit yang dia bebas pakai," ungkap Rizky Billar. Tapi saat diberikan uang bulanan dengan jumlah yang fantastis dan kartu kredit yang bebas dipakai, Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora jarang memakainya. "Iya, kalau uang bulanan dipakai sehari-hari ya untuk kebutuhan. Tapi kalau kartu kredit itu ya dia memang jarang banget pakai sih, karena dia sederhana banget orangnya," imbuhnya lagi. Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora lebih mementingkan anak dan suaminya ketika pergi. "Jadi dia tuh kalau misalnya pergi lebih mentingin saya dan anak kami, jadi ya dia nggak dipikirin, memang dia sederhana banget orangnya," paparnya lagi. Rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar diramal oleh seorang numerolog atau pakar angka, Endah Haveni. Menurut Endah, pernikahan pasangan muda ini akan dipenuhi cobaan, termasuk soal perselingkuhan. "Kalau saya analisa dari pernikahan Lesti dan Rizky Billar, banyak banget permasalahan yang akan mereka hadapi. Terutama dari orang ketiga," ujar Endah Haveni dari YouTube SCTV, dikutip Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Sebagai pakar angka, Endah melihat terdapat potensi dari Rizky Billar untuk mengkhianati istrinya. Sampai-sampai Endah berpesan agar Lesti Kejora ataupun Rizky Billar saling menguatkan pernikahan mereka berdua. "Kalau dari tanggal lahirnya lebih dominan ke Rizky-nya. Mereka harus waspadai secara komitmen, mereka harus perkuat banget tentang yang namanya kesetiaan," sambungnya. "Rizky-nya yang harus benar-benar mempertahankan pondasi kesetiaan di rumah tangga ini," pungkasnya. Sebelumnya, saat melakukan podcast bersama dengan Iis Dahlia, Lesti Kejora memberikan tanggapan terkait kemungkinan Rizky Billar bermain hati.